Selamat datang di konten baru gue. Kalau kalian sudah sering udah subscribe di sini, terima kasih. Sebelumnya gue emang lebih sering bahas fotografi, tapi ternyata nggak laku. Terus ya karena gue belakangan ini udah setahun kebelakangan ini gue suka main FIFA, terus ya kita coba mau bikin konten-konten tentang FIFA lah. Nih konten pertama gue mau bahas tentang EFC 2024 gitu, atau ya kita bilangnya EFC 2024 lah ya. Ini FIFA terbaru, bukan FIFA lagi sih karena FIFA udah lepas dari EA. Ini tampilan depannya juga baru semua. Gue sih suka sih ijo-ijo gini. Tapi gue sama sekali belum main karena tadi pagi gue online. Gue cuma nyoba Ultimate Team. Jadi gue intinya mau bikin RTG Ultimate Team. Gue beli yang Ultimate Edition gitu karena selama setahun belakangan ternyata gue cukup nagih main Ultimate Edition. Cukup seru buat gue dan agak kompetitif ya gitu, lumayan grindy. Jadi mungkin di awal ini gue dapat koin 4600, lu bisa lihat di pojok kanan atas. Tapi gue belum rencana untuk ngebelanjain si koin-koin tersebut karena gue masih nunggu nanti malam tuh katanya ada Nike Ultimate Team kalau nggak salah. Jadi ada pack dapat badge saja. Terus jadi hari ini yang gue lakukan adalah gue kasih lihat dulu tim gue. Ini gue belum buka pack sama sekali, tapi gue udah melakukan beberapa SBC. Ini pun gue melakukannya lewat HP, lewat web. Jadi gue udah ngelarin foundation, udah setengah ngelarin foundation 2. Foundation 3, masih ada foundation 4, foundation 5. Untuk saat ini gue belum berencana top up. Cuma nanti mungkin ke depan-depannya ketika gue mulai anjrot capek nih main ginian, akhirnya ya pasti gue akan top up sih. Gue gak akan bilang gue anti top up di game ini. Ya cuma nih lo lihat squadnya ya masih begini. Jadi untuk turun langsung ke sebuah pertandingan gue agak lumayan takut ya gitu. Dan kalau mau tahu bagaimana cara, ada jadi ada tiga cara buat menghabiskan si 4600 koin itu yang gue tahu dari yang gue baca-baca. Orang-orang tuh biasanya tuh dia main di Division Rival, bukan di online draft gitu. Cuman kalau lo main di online draft itu, lo nggak pede dengan tim lo, ya amsyong sih buat gue, gitu ya. Dengan tim seperti ini, gue belum berani main di online. Paling untuk awalnya gue akan ngegrindin dulu di Division Rivals gitu dan menyelesaikan segala macam apa ya istilahnya, segala macam objektifnya lah. Nih banyak banget objektif yang bisa kita selesaikan nih, yang ngambil ini semua sampai tim gue cukup. Dan nanti malam kita akan buka pack gitu. Ini masih ada score goal segala macam, tapi kita lihat dulu tim kita ada apa aja karena gue belum nyusun tim sama sekali. Formasi juga masih acak-acakan. Kalau nggak salah nih, kalau lo beli yang ultimate tuh lo dapet Haaland, tapi Haalandnya masih dipinjemin. Ada Kerr, ada Haaland. Kita belum mikirin apanya, chemistry-nya dulu. Ya belum banyak yang bisa gue lakukan di tim ini. Kita lihat apakah yang bisa bersaing di ngelawan AI dulu kali ya. Ya nih gue suka
Ini PS-nya 82. Gua nggak tahu dia siapa. Ini juga. Oh, gua punya Vini sih. Ya, gua taruh Vini aja lah di sini. Oh, ada Mazraoui kalau nggak salah tadi gua dapat Mazraoui. Ini satu-satunya pemain terbaik gua, bek kanan. Jadi mari kita coba nanti pertandingan pertama. Kita akan lawan komputer dulu, lawan AI dulu. Kalau di yang sebelumnya, gue lumayan sering sih ngumpulin yang icon-icon. Gue kalau di yang sekarang gue ngincar banget Cantona karena gue suka banget Cantona. Oke. Kita lihat apakah tim cupu ini bisa bertanding di tapi ada yang bisa kita lakukan dulu kayak ya? Hal-hal pertama yang bisa lo lakukan untuk di awal-awal kalau lo tidak harus ya gue biasanya ngeliat objektif apa aja sih yang bisa gue lakukan. Skor 3 goals bla bla bla. Asis segala macam. 12 game change club name oke. Tapi gue udah suka. Namanya kemajuan FC. Bentar gue tambahin. Nah, biasanya gue lakukan hal-hal seperti ini dulu di awal karena ini lo lihat dapat bronze pack yang nanti bisa kita tukar buat di SBC buy new kit. Nah belakangan ini ada foundation 2. Kita foundation 2 yang kurang apa nih? Ini harus 4 orang dari region yang sama. Argentina. Kita lihat kita punya pemain Argentina lagi nggak ya? Gak ada. Oke, Argentina. Oh, nggak ada. Coba gue yang gue punya 3. Inggris pasti gue punya banyak banget. England. Oh, ini ada 3. 1. Tinggal butuh 1 lagi. Oke, submit. Oke, dapat silver pack. Selesai. Generation 3 nih dapat. Ini squad builder aja. Ya, yang ini jangan dong. Oh, 2 liga ya. Udah 2 liga apa yang kurang ya? Liga yang sama kan ini?
udah ganti aja lah. Gak bisa ternyata. Argentina, MLS, Cina nih ada 2. 1, 2. Oh ada nih 3. Liaurufan. Oh, maksimal 2. Salah gue, salah. Sorry guys. Jason aja nih, siapa Jason gak tahu. Ini kiper dan striker dari negara yang sama. Kayak Argentina tadi gue ada banyak. Ada striker Argentina kalau gak salah gue. Oke. Okay. Oh dia bukan common player jatuhnya. Emang bukan ya? Kalau gitu siapa ya? Scotland. Gue punya kiper Scotland gak? Ada kiper Inggris. Striker Inggris gua belum bisa berarti guys. Oke, dua negara yang berbeda. Kita Argentina bisa masukin 2 orang nih. Tapi sayangnya silver-silver ya. Bronze-bronze aja kali ya. Jerman, Skotlandia, Cyprus, Inggris deh. Bisa. Tadi gue lihat ada satu lagi soal pemain Irlandia Utara. Ya, semakin sedikit pemain saya, guys. Ini cara gue untuk mendapatkan pack yang banyak. Untuk di awal-awal Foundation 4 belakangan aja kayaknya. Ini dapat gold pack. Siapa tuh isi Mbappe kan. Dapat bronze pack lagi. Player. Lumayan dapat koin 500. Apa kita jajanin aja ya? Pack yang paling murah tuh berapa ya?
Swedia. Lumayan guys. Langsung dapat TOTW Tabokopik. Striker, aduh tapi lelet banget coy. Tapi shootingnya bagus. Gak punya playstyle plus tapi kekurangannya. Shooting bagus, dribbling kurang. Wah nih, tiker-tiker, tipikal-tipikal striker besar nih. Oke, kita lihat tuh rare gold per packs. Apakah ada mau salah di sini? Jerman, Emil, Bayern, Sané. Keren Sané. Di sini kekurangan gitu karena sekarang ada, aduh double lagi posisinya. Karena sekarang ada pemain perempuan juga gitu, jadi kayak pull lo ketika dapat kartu tuh kemungkinannya tuh lebih kecil gitu kalau lo mau nyari yang apa yang hebat-hebat gitu. Ini juga left midfield juga. Oh, 25.000 deh. Classic pack ini berapa? 7.500. 750. Oh, ini yang bronze tuh. Oke. Ya, Vini gue ganti dulu lah. Coba si Bulbul. Kita mainkan Bul. Saya kira tapi gue tuh kadang-kadang sayang pakai pemain-pemain loan gitu kalau main di mana division rival, bukan division rival, apa yang lawan AI gitu, karena ya sayang aja kontraknya habis gitu. Jadi biasanya gue simpen-simpen. Duh, gue nggak punya center back gitu. Oh, ini sekarang nggak perlu ngubah itu ya, pakai item ya, dia langsung otomatis ya. Enggak, tim gak ada chemistry-nya. Ya, ini boleh lah gue masukin jadi cadangan. Alex Berenguer. Skin zombie. Wah, ini lebih bagus. Ada lagi nggak yang lebih bagus? Ini juga lebih bagus, tapi pace-nya lebih pelan. Ini overall-nya lebih bagus. Udah nggak ada. Oke, gue belum bisa berbuat banyak. Kita main dulu lah, ini pertama kali gue main. Moment, squad battles. Oh, squad battles yang biasa gue main di awal-awal. Buat mendapatkan koin. Rangnya apa ya? Gue takutnya tuh kalau main di professional world class gue dibantai dengan squad kayak gini. Karena ini pertama kali juga gue main. Ya, yeah, we'll see lah.
Enggak, enak banget. Kayaknya ini kegampangan, guys. Terlalu gampang nih levelnya. Kalau gue dengan squad kayak gini. Ya, ini gue cepetin aja lah. Nanti kalian langsung nonton rekamannya, langsung gue cepetin ke ketika pertandingan ini selesai. Atau setelah gue mendapatkan semua konten dari apa namanya, squad battle. Tuh, gue gak butuh halan lawan kayak ginian doang, lihat tuh. Jagonya Chelsea nih, guys. Overallnya di atas Mudrik. Mudrik itu overallnya 75 di game ini. Sedangkan dia overallnya 90. Eh, bisa gue cek doi. Gede banget tuh orang. Tambah ke Fitch. Kita coba power shot. Salah tadi. Tambah kopik. Bull. Karena tadi kita lihat lebar ke sayap Helde gagal masih. Gustavo dikuasai lawan. Pinson. Gustavo kembali. Aduh, gue lupa gue kemarin habis main e-football kan ya. Standing tackle-nya pencetannya beda. Ah. Ini ada, gue belum setting controller nih. Ya, kita lihat tambah komputer. Power shot. Sama lah. Nice. Lagi. Ini kayaknya gue ada yang salah karena gue nggak bisa ngelihat nama pemainnya. Video mana ya? Game settings. Kamera visual. Radar. Mana yang buat nama pemain ada di bawah kanan gitu ya? Semula default aja gak sih? Ini kali ya. Kamera tuh gue biasanya sih pakai co-op. Ini paling tinggi. Ini kayaknya deh. Tapi ya kita coba aja lah. Kok skillmu? Controls ada yang gue belum attacking. Customize controls, oke, ini dia. Finish shot bener, RB, defense, sliding tackle, atau contain. Oh, salah gua.
benar harusnya sih. Konten tuh ya benar-benar. LT joki. Oke. Mepam. Jones. Dibayang-bayang tadi. Olok. Siapa nih Cabral? Oke. Ini belum ada pemain-pemain yang gue kenal nih. Aduh. Oh. Kalau finish shot itu ada. Ya. Finish shot sekarang kayak ada targetnya gitu, guys. Jadi lo kalau ngoper tuh. Oh tuh, bisa lo arahin gitu. Kalau R1 bulat, RB kalau di apa ini Xbox. Karena gue pakai stick Xbox. Wah, ini gue masih bego banget sih main ini. Gue gak tau nih kalau main lawan orang beneran kayak gimana. Nice. Berarti kalau kita mau crossing, early crossing itu gimana ya? Susah dong. Ya kita coba early cross. Bull, masih bull. Early cross. Tapi bisa gitu guys jadinya. Kita belum nyoba finish shot nih. Kita coba finish shot ya. Oh, finish shotnya tapi nggak ada itu ya. Kalau finish shot nggak dikasih bullet-bullet kayak tadi, aduh salah mencet gue. Oke. Hernandez care dipotong tadi bull, masih bull, sikat dapat lagi. Salah skill. Nice. Haris Tabakovic namanya. Power shot. Tapi ini gue kalau main di Division Rival pasti gue di ayam-ayamin sih. Kok gue mainnya kayak gini. Ini gue gak tau, gue masih main dengan teman-teman yang skillnya masih di bawah rata-rata apa emang gue harus adaptasi lagi, gak ngerti sih. Okay.
Striker. Oh, nice. Aduh. Gagal. Jair. Masih bisa tampaknya positif. Enggak tahu Hernandez siapa. Ker. Pentolan Chelsea. Nice. Oh. Sekarang udah bisa recrosset. Kalau itu kayaknya otomatis deh. Oh, nice. Aduh. Gustavo. Tambah kopik. Main TOT-nya gue. Kita coba ya early cross. Oh, gak bisa. Nanti gue akan belajar lagi caranya early cross ya. Karena beda tampaknya. Finish shot King Zombie tadi. Ini gimana ya biar nama pemainnya keluar terus ya? Kar kosong. Aduh. Dibandingin sama eFootball, gue masih tetap ini sih. Kemarin gue sempat sekitar 2-3 minggu lah main eFootball, bahkan gue sempat top up, gue beli kartu yang Messi gitu kan. Cuman menurut gue kekurangan eFootball daripada si Ultimate Team-nya FIFA adalah lo kalau mau nambah kartu itu lo bener-bener harus top up lagi gitu. Lo gak bisa kayak ngelakuin SBC gitu-gitu atau kayak tadi melakukan berbagai macam achievement, jadi buat gue kayak agak beneran pay to win gitu. Kalau ini ya, kalau lo mau RP 0 main ini menurut gue sih masih bisa, walaupun nanti akan berat sih. Oh, ini ada kasusnya nih. Oh, gak ada, biasa aja. Lumayan, kita lihat kita dapat apa aja dari objektifnya. Langsung kebuka 3 kan tuh. Oh, ini langsung dapat pemain loan lah, back aja lah ya. Aku gak tahu dia siapa juga. Ini katanya ada kado. Oh, ini kadonya nih. Ada juga ini. Udah gua ambil ya. Oh, ini masih ada nih. Play matches, ultimate team game mode, nanti dulu. Ultimate team semua bray, belum kuat gue. Ini aja nih, kita selesain aja dulu. Oke, okay. Kalau gitu sampai di sini dulu. Nanti konten kedua gue adalah gue akan ngebuka SIM 4600 spek gue. Kita lihat kita akan dapat apa aja, apakah ada Mbappe, salah, nggak tahu. Nah, sekarang gue mau grinding ini, biar ini selesai semua dulu nih. Jadi gue punya cukup pack buat bersaing di Ultimate Team. Thank you guys for watching. Semoga kalian suka kontennya. Bye-bye.